Maknanya khusyuk sendiri pun kita akan usahakan. Kita usahakan khusyuk dengan perhati bacaan yang kita baca. Perhatikan makna bacaan yang kita baca. Mata kita tengok Pak Sujud lagi mana-mana dah. Tetapi mata tengok Pak Sujud pula ada gambar Kaabah, gambar masjid pula. Lepas tu hati pun khoyah atau bilang tiang masjid pula. Ha, ni masalahnya. Maknanya usaha dah. Ha, kita pun usahalah. Kalau ada sejadah, ada gambar, kita ambil kain putih. Kita tutup pula depan ni. Ha, tu. Usaha dah tu. Faham tak? Kalulah kita kata tak ada benda putih nak tutup depan, kita pun pejam mata tak mau tengok gambar depan. Usaha dah tu, usaha untuk hasilkan khusyuk. Yang mana kita dalam semayang sunat buka mata, tidak disunatkan kita pejam mata. Kita sunat buka mata dalam semayang ni. Nabi semayang kadang-kadang mata Nabi terbuka, melainkan kalau ada depan kita benda-benda yang menarik kita daripada khusyuk semayang, kita boleh pejamlah mata kita. Sebab kita pejam mata sebab ada gambar, contohnya ada gambar. Hok tok gambarnya kapek-kapek hok utama ni tok gambarlah. Tapi dak padang, pergi buat gambar pula. Tu gambar tu kan ada bunga, ada apa lagi tu. Masa ni kita tak nampak tu bunga sangat sebelah tu. Tengok semayang boleh nampak ah bunga tu sangat dak sama tu. Dak masa ni tak pasang gini. Ha. Dak hak kapek masjid comel dah. Kosong kapek masjid. Ada? Kosong. Tak buah kosong. Bubuh ni. Atas. Lepas tu, duduk bilang. Duduk tengok. Kena. Kalau masa ni, mari tengok tak pasang apa-apa pun. Masa tak semayang ni lah. Kita pun pejam mata sebab ada gambar. Makruh belaka tu. Dah makruh buat apa orang buh? Orang nak makruh. Mudah je lah. Dah kata makruh apa orang ubah juga. Orang nak makruh. Ha, simple je jawapan dia. Kalau orang tak mau makruh, tidak ubah ni atas ni. Mana? Jadi kalau masjid ni, kalau orang mari lambat sikit tu duduk sebelah belakang, tak makruh lah dia. Orang mana duduk sebelah depan, dengan tu imam pun, bahawa tu imam berapa kali makruh tu imam tu. Banyak gambar tu imam. Untuk tu imam banyak gambar. Bawah tu lagi, atas tu lagi, gambar belakang tu. Lagi comel gambar. Badan ni. Sebab apa? Solat disunatkan, baju kosong. Hamparan kosong. Di hadapan pun tak ada benda kosong. Sebab nak mujahadah. Nak bersungguh-sungguh untuk dapat khusyuk tu ni. Badan. Untuk dapat khusyuk ni, kosong belakang. Baju kosong, alah kosong, hadap pun kosong. Ni kadang-kadang masjid depan tu penuh dengan khok, penuh dengan apa. Dah kosong di hadapan. Kadang-kadang dia punya ni CCTV tu macam-macam dia ditunjuk tengok-tengok semayang. Apa benda dia akhir je dah tahu. Kan tak? Setengah masjid okey juga. Masuk je komat, dia padang habis. Gelap. Gelap apa? CCTV apa? Oh tu panggil apa tu? TV. Mana? Komat je ditutup. Setengah masjid dah macam-macam tayaran dia. Dan tayangan dia macam-macam. Guna. Dah kita nak supaya dapat khusyuk ni. Ni pun khusyuk syariat hak kita usaha ni. Oh, khusyuk sahabat. Khusyuk para awliya. Oh, tu sepanjang masa di merekanya. Basirah mereka suci daripada segala-gala. Aghyar, akdar pun tidak ada. Ada di hati mereka hanya Allah. Lepas tu secara zauk dah dianya. Ini kita syariat nak usahakan dapat khusyuk. Lepas tu kita ikut hukum pekah. Jangan ada gambar-gambar, jangan ada apa-apa. Maknanya kita bukan buat mudah dengan khusyuk ni. Kita kena usahakan dapat khusyuk. Sebab apa? Khusyuk lebih, pahala semayang lebih. Khusyuk kurang, pahala semayang kurang. Gitu. Tapi ayat an-salatim